Halo Tulur, selamat pagi. Hari ini saya akan memberikan pakan khususnya untuk siapan dan juga indukan lobet yang sudah dipanen atau dia masa birahi. Nah, untuk penunjang atau penungkrak birahinya, ini ternakan saya selalu saya menggunakan yaitu kangkung. Nah, kangkung ini tujuannya satu untuk mengontrol birahi dan mendongkrak birahinya biar tinggi. Nah, biar apa? Kalau birahi sudah tinggi, kemungkinan siapan-siapan yang sudah siap kawin ini mereka akan segera cepat kawin. Nah, untuk pemberiannya ini bisa kalian kasih untuk ini, untuk satu kandang atau satu jodoh ini kalian kasih seperti ini saja. Nah, satu batang saja, kemudian yang satunya. Nah, untuk pemberiannya ini saya sarankan jangan terlalu banyak-banyak ya Lur. Karena apa? Karena ini sifatnya berair. Untuk kangkungnya biasanya kalau kebanyakan itu nanti akan memicu indukan, khususnya si betina, nanti mereka itu cepat berlemak. Nah, cukup satu batang saja untuk pemberiannya. Nah, seperti ini indukan yang baru saya panen hari ini. Nah, ini sudah langsung dimakan. Apalagi yang ini langsung dimakan, dan ini adalah paut-paut yang kemarin saya panen. Ini adalah paut kakak dan adik. Ini ada darah mata merahnya, atau nanti kalau kita ternak nanti mereka bisa nyetak mata merah. Ini kemungkinan saya simpan dulu untuk materinya, untuk kedepannya saya akan silangkan biar nanti apa, biar nanti mereka keluar anakannya yang mata merah. Nah, cukup sekian ya Lur untuk video hari ini tentang pemberian kangkung khususnya untuk indukan lobet yang baru saya panen, dan ini adalah siapannya biar nanti indukan yang saya kasih pakan ini biar cepat kawin dan segera bertelur. Nah, disinilah kunci pertama kesuksesan dalam berternak, yaitu sabar dan pakan kalian kasih yang cukup dan tidak berlebihan. Insya Allah nanti indukannya ini segera kawin dan bertelur. Nah, terima kasih yang setia menonton video saya, dan selamat pagi.